Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman semuanya. Welcome back to my room. Balik lagi di channel aku Risa Mahaki. Gimana kabarnya guys di tengah pandemi COVID-19 ini? Aku harap kalian semua sehat dan baik-baik saja. So, buat kalian tetap stay di rumah, kita bantu program pemerintah buat memutus rantai COVID-19 ini. So, aku senang banget sih by the way hari ini karena aku balik lagi bikin Shopee Haul yang part ke-6 karena emang udah lama banget kan ya aku nggak bikin. So, buat kalian semua jangan lupa subscribe tombol di bawah. Shopee Haul yang ke-6 aku ini, aku udah kedatangan barang dari 4 toko. Asal kalian tahu, barang itu udah datang sekitar setengah bulan yang lalu. Dan aku cuman diemin mereka aja gitu di kamar aku di pojokan. Ya, langsung ke barang yang pertama. Di sini aku kedatangan barang ini yang paling pertama datang. Ini adalah lampu tumbler, guys. Aku belinya itu di Wu Wenjin. Terus harganya itu adalah 16.900. Oke, langsung aja kita buka. Jadi ini tuh bukan lampu tumbler biasa. Ini tuh lampu tumblernya pertama ini lebih pendek karena panjangnya itu cuman 1,5 meter. Terus tapi ini dia. Jadi ini bentuknya itu snow. Dan aku lupa sih warnanya apa. Langsung aja aku coba. Oh iya guys, warna yang pertama lucu banget ya sih itu. Oh, dan terang banget ini loh, bagus menurut aku. Aku bakal taruh ini di hijang aku. Kalau kalian bingung hijang itu apa, tonton aja tuh Shopee Haul aku yang sebelumnya. Barang yang ke-1 udah, lanjut ke barang yang kedua. Di sini karena tadi lampu, aku mau kelompokin barang kedua juga lampu gitu. Aku udah beli, ini dia 4, ini namanya adalah lampu lilin elektrik lamp tuh. Jadi ini warnanya tuh cute banget semuanya tuh. Oh iya, untuk lilin LED tadi aku belinya dengan harga Rp1.164 per satuannya. Dan belinya itu dari toko Neotime 95. Seperti biasa, aku bakal tulis di description box. Kalian bisa cek aja langsung. Barang selanjutnya atau barang yang ketiga yaitu ini dia guys. Ini adalah vanity lamp. Masih sama seperti lampu rias aku yang pertama. Nah, kalau kalian bingung kenapa sih kok aku beli dua, aku nggak beli dua. Aku rencananya nggak beli dua. Aku tuh beli ini pas lagi promo banget, harganya cuma 69.000 kalau nggak salah. Kan kalau vanity lamp aku yang sebelumnya kan kayak 100.000-an gitu ya. Nah, sebenarnya vanity lamp ini tuh ada ceritanya. Ini tuh justru vanity lamp pertama yang aku beli. Bukan yang itu guys, bukan yang aku unboxing waktu itu. Jadi ini adalah vanity lamp yang pertama banget. Tapi kayak ada kendala gitu pas pengirimannya sampai 1 bulanan lebih. Aku tuh jarang banget kalau kayak kendala di Shopee. Yaudah aku akhirnya minta kembaliin barang dan aku udah gak sabar lagi kan aku beli vanity lamp yang lain. Eh ternyata ini dateng dong, dan makanya kenapa sampai sekarang aku gak pakai. Aku gak tahu mau ditaruh mana. Dan nah, kalau kalian penasaran kok bisa sih vanity lamp harganya cuma 60.000-an, oke, aku bakal kasih tahu nama tokonya itu adalah Mini Gallery _. Terus ini pengirimannya dari Batam. Itu dia alasannya kenapa lama. Dan aku tuh emang ya aku udah mikir sih dari Batam memang lama, cuman aku gak kayak mikir sampai sebulanan. Oke, langsung next aja ke barang yang keberapa ya? Pokoknya barang selanjutnya aja deh. Ini adalah sarung galon. Aku belinya itu dari toko, bentar, dari Zaza Queen. Itu sarung galon air motif minimalis. Dan ini tuh banyak banget motifnya. Jadi kalian harus benar-benar chat ke orangnya kalau kalian tuh maunya motif keberapa gitu, nomor atau kodenya tuh berapa. Kalian harus benar-benar cerewet ya, gak apa-apa lah. Pokoknya jangan spam ya.
Ini aku belinya warnanya putih kalau nggak salah aku mintanya. Wow, ih cantik banget guys sarungnya. Itu kayak sarungnya mewah gitu, wow. Dan tebal, bukan kain biasa karena di dalamnya kayak gitu, kayak ada busa, ada busanya. Aku beli nomor 41 dan kayak gini tuh. Ini next barang terakhir banget yang udah lama bikin aku gak sabar buat cepet-cepet unboxing gitu guys. Jadi barang ini udah datang. Ini datangnya kedua setelah lampu tadi sih sebenarnya. Ya, ini adalah karpet bulu rafsur dengan panjang tinggi 2,5 cm. Warnanya abu-abu. Aku karena saking udah gak sabar kan ya, aku sampai intip guys, warnanya bener-bener abu. Warnanya bener-bener abu-abu atau enggak tuh. Ternyata bener abu-abu. Sekarang aku langsung aja unboxing. Belum aku buka, di sini aku belinya dari Abadi Shop. Abadi Shop 3 itu harganya Rp70.000 dan itu harga promo guys. Itu termasuk toko yang benar-benar murah daripada toko karpet yang lain, karena yang lain tuh di atas Rp100.000. So tapi kalian harus tetap lihat reviewnya dulu, dan ini setelah aku lihat bagus, langsung aja aku mau buka sekarang. Busanya, dalamnya tuh ada busanya. Terus juga menurut aku recommended karena harganya murah guys. Terus ini bulunya itu gak gampang rontok dan halus banget. Bulunya sih gak terlalu panjang, yang bener-bener panjang kayak serabut-serabut gitu gak. Cuman aku suka karena bulunya padat gini loh. Hampir banget lupa, jadi di sini barang terakhir bukan yang tadi, bukan karpet tapi barang terakhir ini. Ini adalah bantal sofa yang nanti aku taruh di kasur aku, bukan di sofa ya karena aku gak punya sofa. So langsung aja aku unboxing. Oh ya, sebelumnya aku beli ini dari toko M by Cushion. Aku bakal tulis deh ya, M by Cushion. Aku beli bantalnya sama sarungnya gitu. Bisa. Jadi bantalnya itu harganya Rp14.900, terus sarungnya Rp13.600. Murah kan? Oke, langsung aja kita unboxing. Ini dia bantalnya. Dipres kan kayak gini, jadinya kayak kempes gitu. Coba kita buka dulu biar kena angin. Bagus banget, langsung menggembung. Ini dia bantalnya. Bagus banget. Terus langsung aja kita buka sarungnya. Sarungnya ini aku juga pesen, warnanya abu-abu putih hampir sama kayak sarung galon aku. BTW udah aku pasang loh langsung. Oke, langsung aja kita buka. Aku suka banget. Terus ramah ya, orangnya tuh ramah, nggak yang males gitu balas chat. Aku suka banget sama toko ini. Lucu banget gak sih? Tuh,
kecil, mini, kotak, terus ada daun monstera warna abu-abu. Oke teman-teman, sekian dulu video Shopee Haul Part ke-6 dari aku. Semoga kalian bisa enjoy dan bisa jadi referensi buat kalian semua, kira-kira kalian mau beli apa untuk ngedekor kamar kalian ini. So, buat kalian, tetap jaga kesehatan, jaga imun, jangan keluyuran, di rumah aja. Dan jangan lupa tentunya dukung channel aku dengan cara subscribe, tombol di bawah, like, dan juga komen kalau kalian ada saran atau kritikan buat aku. So, see you in the next video. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.